الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وقال تعالى نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah, banyaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyaklah kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana hari ini hari yang ke-16. Begitu cepatnya pusingnya dalam bulan Ramadan, sehingga Allah Ta'ala sebut sendiri ayyaman ma'dudat, puasa itu hari-hari yang tertentu saja. Bilangnya hari kita rasa kita tak puas hati lagi lah di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi dah sampai 16 hari dah, separuh umur dah bulan Ramadan. Dan bagi mereka yang luput di dalam kesungguhan beribadat dalam hari-hari yang telah lepas, kita masih ada hari lagi, kita ada masa lagi 14 hari untuk nak bersungguh dan untuk nak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam khutbah kami pada hari ini, di dalam tajuk Ramadan adalah bulan perubahan, ataupun Ramadan adalah peluang, Ramadan ke ukah. Kita tahu bahwasanya perubahan, berubah adalah sunnah min sunanillah. Allah Ta'ala cipta manusia di atas muka bumi, dan semua makhluk dia ada perubahan semua. Kita semenjak daripada kita duduk dalam perut, daripada air mani jadi seketul darah, seketul daging, hingga tubik jadi manusia, kita tak pandai berjalan hingga kita boleh berjalan, dan kita dewasa, kita pemuda, gagah, sehat, hingga sampai sekarang ni kita dah mula tua, mula naik uban, mula rambut putih. Semua itu adalah perubahan. Perubahan itu adalah sunnah min sunanillah. Itu adalah jalanan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya perubahan pergi kepada ke arah kebaikan. Tidak ada benda yang ada di atas dunia ni nak maju sehingga orang barat sekalipun, orang bukan Islam, dia kata mabda at-taqaddum, jalan untuk nak dapat kemajuan mula daripada at-taghyir, mula daripada kita berubah. Hari ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, kita duduk hari ni yang ke-16 dalam bulan Ramadan, kita tak boleh buat supaya kita duduk hari yang pertama dalam bulan Ramadan. Hari ni kalau kita umur 40, tak mungkin kita nak duduk supaya wairun umur 20. Dan hari ni kalau kita umur 60, tak mungkin kita nak duduk supaya kita awal-awal umur 16, 17 hari tu. Pasti kena ada perubahan. Dan perubahan muslimin yang dirahmati oleh Allah, peluang besar untuk kita nak dapat perubahan melalui bulan puasa. Bagi mereka yang rasa kata kita tertipu dengan syaitan, hari ni kita boleh jawab yang kata syaitan diikat dah. Hari ni jikalau mereka kata dia adalah
ahli neraka. Nabi kata walillahi mutaqa minan nar wa dhalika fi kulli lailah. Allah Taala merdeka hamba dia setiap malam daripada neraka. Hari ni je kalau kita rasa Allah Taala jauh pada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Taala dekat dengan kita. Hari ni je kalau kita rasa kata kita berdosa banyak, kita berlaku dosa banyak dengan Allah Taala, Allah Taala kata man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan jikalau kita rasa kita deraka banyak pada waktu malam, Allah Taala kata man qama laila man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan jikalau kita rasa kita umur 90 nak mati, amalan tak ada buat lagi ni, ralik lagi ni, Nabi kata man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan juga Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Malam Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Peluang. Jikalau kata kita ni jauh dengan syurga, hari ni Nabi kata futtihat abwabul jannah, pintu syurga dah terbuka. Jikalau hari ni kita rasa kata kita dekat dengan neraka, Nabi kata wa ghulliqatil abwabun nar, api neraka dah tutup. Muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita tak siap berubah di dalam bulan Ramadan, kalau kita rasa malah, kita rasa kaku, kita rasa lemah di dalam beribadat kepada Allah, tanya diri sendiri bila nak mula. Hari ini muslimin yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan tahun 1444 ni tak akan kembali semula. Tahun ni habisnya Ramadan, tak ada dah tahun 1444. Tahun pe Ramadan 1445 pula. Tak mungkin untuk nak ambil Ramadan yang telah lepas. Seperti saya sebut sama dalam satu hadis Nabi, ruginya seorang dia dengar boleh puasa tapi tidak dapat keampunan kerana tak siap berubah. Tak siap ubah diri dia pergi ke arah kebaikan. Suasana pakat beribadat. Mayatawih pakat pergi masjid semayah berjamaah, kita jaga baca Quran pun kita baca, tiba-tiba kita sorang, tak sih ikut masyarakat, tak sih ikut suasana ramai. Ini adalah orang yang paling rugi, muslimin yang dirahmati Allah. Ini perubahan yang perlu kita kena ada di dalam diri kita. Kata oleh itu kata ulama, siapa-siapa yang tolak perubahan di dalam diri dia, inilah seolah dia dah bunuh diri. Dia tak sih kemajuan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang kami baca tadi, nadhiran lil bashar, ayat Quran segena-segena yang Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar, bagi mereka yang ingin untuk nak maju ke depan, maju untuk nak berdamping diri dengan Allah, bitta'at, kata ulama dengan taat kepada Allah, liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar, ataupun berjauh diri melalui kita berbuat maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini satu perubahan. Satu perubahan yang ada di dalam diri kita boleh buat. Masing-masing boleh buat. Perubahan masyarakat dengan cara umum tadi tak berlakunya, tak timbulnya jikalau peribadi di dalam masyarakat tak berubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tak akan ubah nasib. Allah Taala tak akan ubah kedudukan kita tanpa kita ubah kedudukan kita yang ada di dalam jiwa senubari kita. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan juga bulan Ramadan peluang besar untuk kita nak berubah, meningkatkan pangkat kita. Hari ini semua politik-politik gaduh untuk nak dapat pangkat, untuk disanjung, untuk nak jadi wakil rakyat, untuk disanjung di dalam masyarakat. Ini hanya sementara. Jadi 4 tahun habis, kemungkinan orang lain pun naik pula. Tapi peringkat-peringkat yang Allah Taala nak bui kepada kita ialah peringkat la'allakum tattaqun. Satu peringkat yang kita agak kata mudah, yang kita kata tak ada harga, tapi di sisi Allah Taala adalah yang bermakna, muslimin yang dirahmati Allah.
di sisi Allah Ta'ala adalah bekal. Kerana takwal itu adalah bekal yang kita nak guna. Pangkat, duit, piti, harta, kerja buat semua tu hanya sementara. Nama pangkat yang digelar, pangkat tu, pangkat ni, apabila kita mati dia berkata Allah yarham. Mulah ni, tak ada dah pangkat. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ni untuk kita nak ubah diri menjadi orang muttaqin melalui boleh puasa peluang benar. Oleh itu, salah satu daripada tujuan yang besar yang Allah Ta'ala didik kita nak jadi orang muttaqin melalui sembahyang kita, melalui puasa kita, melalui qiyam kita, melalui sedekah kita. Maka dengan puasa ini juga melalui nak mengubahkan akhlak pe'i perangai kita daripada pe'i perangai yang tak comel menjadi pe'i perangai yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, jagakanlah perubahan ini. Nah, bekikanlah diri kita melalui puasa la'allakum tattaqun. Orang-orang yang sanggup buat amalan soleh di dalam bulan puasa sebagaimana ayat saya baca saat ini, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa aminus salihat, dan beramal amalan yang soleh. Tak cukupnya kita beriman tanpa kita buat amalan soleh. Amalan soleh tak jadinya jikalau kita tidak beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah tidak ada makna jikalau kita tidak beramal amal yang salah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut saat ini, innal ladhina amanu wa aminus salihat. Bukan sekadar pangkat saja muslim yang dirahmatullah Allah. Allah Ta'ala bui kepada orang muttaqin. Allah Ta'ala bui kepada orang yang beramal amal yang salah. Bukan boleh duduk di dalam latar safa'ah. Bukan boleh duduk di dalam ofis yang terkenal. Bukan. Boleh gapo? Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mereka itu tempat diami mereka ialah syurga nama Firdaus. Syurga yang paling tinggi, yang paling maha, yang paling hebat. Wa idza sa'altumullaha al-jannah fas'alul firdausal a'la. Kalau kamu minta kepada Allah syurga yang tertinggi, mintalah syurga Firdaus. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini hari ini cuba kita tanya kita, dah boleh ke pangkat al-muttaqin dengan tak ada guna-guna duit? Kalaulah orang nak jadi sosa, orang nak jadi pangkat tinggi, kena pakai duit berjuta, kena pakai duit puluh-puluh juta. Setengah kata kena pakai 50 juta, kena pakai 60 juta. Allah Ta'ala nak beri periah kita syurga, pangkat syurga. Apakah kita tak berebut? Syurga ni, sosa ni boleh sorang ya. Dalam satu kek sorang ya. Tapi pangkat al-muttaqin ni boleh berlaku. Allah Ta'ala bagi berlaku. Subhanallah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga yang kedua, Ramadan adalah peluang untuk kita nak beki diri kita. Untuk nak latih diri kita. Kalau tak lekat semayang bay, boleh lekat semayang bay hari ni. Kalau siapa tak lekat baca Quran, hari ini boleh dekat baca Quran. Dan ini kita dah rasa kata sedapnya beribadat kepada Allah. Kalau kita tak rasa nikmat manis beribadat kepada Allah, hati kita berat. Nah, hati kita teruk. Hati kita kena gonyoh dan kena bersih. Muslimin yang dirahmati Allah. Oleh itu Nabi SAW sebut, kalaulah belum pada ni kita tak ada nak sembahyang subuh, Nabi kata man salla as-subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa sembahyang subuh, maka dia duduk bawah jagaan Allah Subhanahu wa Taala. Ada satu cerita seorang tentera Islam pada masa dulu, dia tanya kata seorang tadi kena hukum bunuh. Dia tanya, hari ni awak sembahyang subuh ke tak? Dia kata dah sembahyang. Maka orang nak bunuh tadi, dia kata kawan tak boleh bunuh dia kerana orang duduk bawah jagaan Allah sebagaimana hadis Nabi tadi. Hari ini ramai orang-orang nak jaga diri melalui pakai bodyguard, pakai sekrok, pakai tu, pakai ni untuk nak jaga diri. Tapi bagi orang mukminin muslimin yang dirahmati Allah, jaga diri ialah sembahyang subuh. Bahwa fi zimmatillah, siapa sembahyang subuh, mereka duduk di bawah jagaan Allah Subhanahu wa Taala. Dan juga jikalau kita belum pada ni,
kita jauh dengan Al-Quran. Wa Quran al-fajr, inna Quran al-fajr kana mashhuda. Hari ini kita boleh baca Quran pada waktu subuh. Hari ini kita boleh dengar Al-Quran di dalam semayat. Nah, telinga yang Allah Ta'ala bui kepada kita adalah besarnya nikmat. Besarnya nikmat telinga. Maka hari ini kita boleh rayak kepada Allah, ya Allah, kami dengar Quran sejuzuk semalam ni. Walaupun kami tak faham, walaupun kami tak leh pun, kami dengar juga, ya Allah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, ini adalah peluang untuk nak buat amalan, dan juga peluang untuk nak pergi masjid. Bashiril masya'ina fi dhalam ila al-masajid bin nuri tami yaum al-qiyamah. Nabi kata cuba rayak khabar gembira kepada orang yang berjalan pada waktu malam nak pergi masjid. Pada waktu subuh gelaknya kita pergi masjid. Pada waktu maghrib kita gelak kita pergi masjid. Pada waktu isya gelaknya kita pergi masjid. Kita boleh gapo? Nabi kata, Nabi sebut kata bin nuri tami yaumal qiyamah, dia boleh cahaya untuk nak pergi kepada syurga di hari akhirat. Rabbana atmim lana nurana. Orang-orang yang ada cahaya di dalam hari akhirat, dia kata Rabbana atmim lana nurana, sempurnakanlah cahaya kepada kami. Kerana gelap jalan ni, jalan nak pergi kepada titik surat sangat gelap, jalan nak pergi kepada syurga adalah sangat gelap. Maka tidak ada cahaya lain malaikat cahaya kita pergi kepada masjid. Peluang Ramadan untuk latih kita boleh cahaya supaya kita cerah nak jalan di hari akhirat. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan juga dan di dalam bulan Ramadan ni juga boleh kita latih kita sembahyang subuh, boleh kita latih kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala bertahajud. Yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla lailatin ila sama'id dunya, ila sama'id dunya. Allah taala turun setiap malam kepada langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, satu pertiga akhir malam. Yaqulu man yad'uni fa astajibu lahu. Ada orang nak berdoa ke Allah Ta'ala nak terima ni. Setiap malam, setiap malam Allah Ta'ala perakat turun di langit dunia. Ada siapa nak berdoa ke masa ni ni? Masa kita makan sahur, masa kita bangun, kita berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala janji kata nak terima doa kita. Man yas'aluni fa'u'tihi, siapa minta Allah Ta'ala nak bui. Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, siapa minta ampun Allah Ta'ala nak bui keampunan kepada dia. Kita nak minta Allah Ta'ala terima, kita nak gapo Allah Ta'ala nak bui, kita minta ampun Allah Ta'ala terima. Dan peluang yang kita bangun sahur, belum pada ni kita tak bangun misalnya, maka kita latih diri bangun juga waktu sahur untuk istighfar dan untuk makan sahur supaya beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, dan juga peluang melalui kita dengar Quran, baca Quran. Nabi sebut kata man qara'a haffan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Siapa baca Quran satu huruf, dia boleh satu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu pahala boleh 10. Nabi kata la aqulu alif lam mim harfun. Alif lam mim yang kita baca tu bukan satu huruf, walakinnal alifa harfun wal lam harfun wal mim harfun. Alif satu, lam satu, dan mim itu satu. Banyak mana kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah pahala yang kita dapat melalui kita baca Quran yang dan yang kita dengar Al-Quran. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ini juga peluang untuk kita nak latih diri supaya kita rasa susah di dalam hidup. Kata Umar bin Khattab, ikhshaw sanu fa innan ni'am la tadu. Kita hendaklah kita rasa susah, ajawi rasa susah kerana nikmat dia tak kekal dengan kita. Hari ini kalau kita senang alhamdulillah, tapi kita kena ajar. Melalui puasa orang kaya rasa susah, melalui orang tak pernah lapar hari ini rasa susah. Ini adalah sebagai latih, latih kerana nikmat yang Allah Ta'ala bui kepada kita la tadum, dia tak kekal. Itulah ajaran Nabi muslimin yang dirahmati oleh Allah kepada umat dia. Hari ini untuk nak baiki akhlak kita daripada orang yang kita rasa hinkai tua, nah,
Orang yang kita rasa kupik, orang yang kita rasa bakhil, kita boleh ajar diri kita supaya tak kupik, tak bakhil, dan kesian belah kepada orang-orang yang susah. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kita rahmatilah orang yang ada di atas muka bumi ini. Allah Ta'ala akan rahmati kita muslimin yang dirahmatul Allah. InsyaAllah kita sambung dalam khutbah yang kedua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyakum bil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu wa sami'ul basir. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Bagaimana saya sebut tadi dalam bulan puasa ini nak ajar kita supaya kita banyak infak. Nah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'. Orang-orang al-muttaqin, mereka senantiasa berbicara sama, mereka senantiasa derma, baik waktu dia susah, baik waktu dia senang. Dia tak berhenti. Orang al-muttaqin sungguh ni dia tak berhenti dia dalam nak bui kebaikan, dalam bulan puasa nak ajar supaya kita ajar boleh bui ke orang. Nah. Lagi wal kadhimin al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan dia adalah sebahagian daripada orang ihsan, orang muhsinin. Dan juga dalam bulan Ramadan ni kita nak ajar supaya kita banyak bersabar. Banyak sabar. Nabi ada sebut laisa syadidu bisurati. Bukanlah orang gagah tu orang boleh lawan orang, boleh perubah orang, bukan. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat sungguh, orang yang gagah sungguh, bukan perubah orang boleh, bukan. Orang yang gagah sungguh ialah dia boleh ak ketika nak marah kat orang. Dia boleh pegang hawa nafsu dia ketika dia berasa merah muka. Itulah orang paling kuat. Pandangan Nabi tak serupa dengan kita kelih. Hak kita, kita kata orang kuat ni apabila dia perubah orang, apabila dia boleh buat orang. Bukan. Orang yang paling kuat di sisi Allah ialah orang dia sabar apabila dia nak marah. Maka puasa ni ajar kita orang yang paling kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari ini melalui puasa juga kita boleh istiqamah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan 30 hari ini cukup kalau betul-betul kita turut program Ramadan, betul-betul kita puasa, betul-betul kita qiyam, betul-betul kita baca Quran, cukup nak jadi orang al-muttaqin sebagaimana Allah taala sebut la'allakum tattaqun. Dan juga cukup nak jadi orang yang jauh lepas pada bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan memang dia ada kelebihan. Bulan Ramadan dia ada kebaikan. Tapi kebaikan itu supaya kita baiki diri setelah mana kita habis bulan Ramadan. Bi'sar rajul la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Kata ulama, sejahat-jahat lelaki dia tak kenalnya Allah melaka bulan puasa. Bulan puasa ni baca Quran juga, bulan puasa qiyam juga, semayang juga. Apabila habisnya puasa, terlupa habis semayang di masjid. Apabila habis puasa, terlupa Al-Quran. Apabila habis puasa, mulailah cari benda yang haram, dia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, istiqamah, untuk nak ajar kita istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya mereka yang istiqamah, mereka mari duk gaya belum pada dia mati, muslimin yang dirahmati Allah. Dan ada seorang sahabat tanya Rasulullah, Sufyan ibn Abdullah, dia tanya, dia kata, qultu ya Rasulullah kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahada. Cuba rayak kepada saya satu perkara yang saya tak pernah tanya, tak pernah tanya orang lain dah, tak perlu tanya orang lain dah. Nabi kata, qul amantu billah thumma istaqim. Dan taklah kamu beriman kepada Allah dan kamu teruslah jalan yang betul itu. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan di dalam hadis lain pula Nabi sebut, ahabbul amali ila Allah ma dama alaihi sahibuhu. Amalan yang paling Allah Taala kasih, amalan yang kita senantiasa ada buat seumur wa in qalla sekalipun sedikit. Dan di akhir khutbah pada hari ini, muslimin yang dirahmati Allah, kita Allah Taala terima doa-doa orang puasa, khususnya dia saim da'watun ma turad.
bagi orang puasa ni, innal saim da'watan ma turad, bagi orang puasa doa yang Allah Taala tak tolak. Pada sekarang ni berlaku 2-3 hari lepas di Masjidil Aqsa, saudara kita duduk ibadat, duduk semayang, nah tiba-tiba mari kacau oleh Israel, bawa masuk go 500 orang ke dalam Israel. Dan hari ni belum pada saya naik khutbah, hari ni mula tentera-tentera Israel serang di Gaza, di Palestin. Itulah kedudukan saudara kita yang perlu kita perlu pada doa. Dan setiap musim dalam bulan Ramadan, kita senantiasa senantiasa serangi daripada musuh-musuh Allah. Kita tahu, dia tahu, kata Ramadan ni adalah mengemahkan iman. Ramadan adalah kekuatan bagi orang Islam. Pasal tu dia nak cacat dalam bulan puasa melalui macam-macam tindakan, melalui igak orang duduk dalam masjid, melalui bom di Gaza, melalui tohok soruh di tempat-tempat orang Israel duduk semayang. Ini perlu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala selamat tempat kita dan negara-negara orang Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى وموتى المسلمين. آمين آمين يا رب العالمين. وأقيموا الصلاة.